Satu baldi penuh ni. Okey, ni untuk yang sinki punya ni, kita panggil dia botol trap lah. In case kalau sinki kita tersumbat macam yang tadi tu, video yang awal tu, kita tackle part sini dululah. Ni function dia untuk perangkap sisa-sisa makanan lah. Sebab apa dia boleh tersumbat? Bila sisa makanan tu dah penuh, sisa makanan dah penuh, dia pasti akan sumbat lah dekat bahagian lubang dalam ni lah. Ni macam ni kita boleh lepas clear kan tadi. Ni ada air je lah, sisa makanan tak ada. Kita buangkan dekat sini. Untuk botol trap ni, ni function dia adalah untuk memerangkap lah sisa-sisa makanan daripada terus pergi kita, terus pergi ke kita punya ni lah, trap. Jadi kalau tersumbat, kita tackle part ni dulu untuk yang ni lah, yang menggunakan botol trap. Okay, ni pun kita dah settlekan dan kita pun dah test. Sinki pun dah tak sumbat lah, dah back to normal lah. Okay, bye bye.